Oke, okay, selamat pagi semua. Kita masuk lagi ya ke pelajaran matematika ini. Kemarin, kita uh, di hari Rabu sudah membahas mengenai cara mencari uh, titik potong terhadap sumbu x dan juga titik potong terhadap sumbu y. Nah, kemarin kan sebelumnya lagi kita sudah belajar bagaimana cara membuat grafik, tapi waktu itu ada. X-nya dari berapa sampai berapa? Nah, sekarang kalau tidak diberitahu, X-nya dari berapa sampai berapa, tapi kita bisa menghitungnya dengan menggunakan teknik kita mencari dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gitu, jadi kalau soal seperti ini, berarti misalnya kita cari dulu, uh, 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 fungsinya adalah Y sama dengan 2X plus 3, kita cari. Titik potong terhadap sumbu x, ya, berarti kalau titik potong terhadap sumbu x, berarti e, y-nya 0. Nah, berarti kita masukkan 0 di sini, 0 sama dengan 2x plus 4, ya kan? Berarti 2x di sini sendiri, 4 pindah ke sana, jadi min 4, berarti x-nya itu min 4 bagi 2, berarti x-nya di sini adalah min 2. Berarti titik potong terhadap sumbu y adalah min 2,0. Itu yang pertama. Nah sekarang kita hitung untuk titik potong terhadap sumbu, e, sumbu uh, y. Ya, kalau titik potong terhadap sumbu y berarti x nya nol. Tinggal masukkan ke uh, grafiknya. Berarti y sama dengan 2 dikali nol ditambah 4. Ya, berarti y sama dengan 2 kali 0,0 tambah 4,4 ya kan? Berarti titiknya di sini adalah x, y, 0,4. Nah, berarti kita sudah dapat dua titik, ya, titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Nanti tinggal kita bikin uh, garisnya ya, seperti biasa nih, seperti ini. Terus kita bikin garis seperti ini. Ini sumbu y, ini sumbu x. Kita bikin titik yang pertama Oke okay. Nah, titik yang pertama itu di titik min 2,0 Misalnya, itu berarti X-nya min 2, Y-nya 0 Ini misalnya mis bikin ini 1, ini 2, 3 ya Berarti kalau min 2 berarti di sebelah sini Min 1, terus Nah, ini min 2 Min 2,0 berarti di sini pas di min 2 X nya berarti yang min 2 Sedangkan titik yang kedua adalah titiknya 0,4 Ya misalnya Miss buat di sini 1, 2, 3 berarti 4 Mis panjangin lagi di sini Ya titiknya dia 0,4 berarti 0,4 di mana di sini karena X nya 0, Y nya 4. Ini kan sumbu Y. Nah, nanti tinggal ditarik garis. Dari dua titik ini yang kalian nggak perlu bikin titik banyak banyak yang seperti sebelumnya jadi tinggal ditarik titik terhadap uh, yang titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y kita tarik nah sudah dapat uh, grafiknya gambar grafiknya oke kita lanjut ke soal yang kedua kita bikin lagi ya ini ya kita buat lagi yang pertama titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya 0 Tinggal dimasukkan Y-nya 0 di sini ya, di persamaan garis ini. 0 sama dengan 4 min X. Min X-nya stay di sini, 4-nya pindah ke sana jadi min 4. Karena dua-duanya ada min, minnya coret, berarti X-nya sama dengan 4. Berarti titiknya, titik potong sama sumbu X adalah X, Y, X-nya dulu yang ditulis 4, 0. Terus kita cari lagi titik potong terhadap sumbu Y, Berarti titik potong terhadap sumbu Y adalah X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, kita masukkan lagi ke persamaan ini. Berarti Y sama dengan 4 kurang 0. Berarti Y-nya sama dengan 4. Berarti titik di sini adalah 0,4. Gitu ya. Nah, baru sekarang kita buat persamaan garis. Persamaan garis kita buat. Ya, kita buat gini. Ya kan? Ini X, uh, sorry ini Y, ini X. Yang pertama uh, di titik 4,0. Berarti X-nya 4, Y-nya 0. Misalnya kita buat ini 1, 2, ini 3, 4. Berarti 4-nya di sini. Terus habis itu yang titik kedua adalah 0,4. Berarti 0 ini 4, Y-nya 4. Berarti di ke atas ya 1 2 3 4. Nah, berarti titiknya ini. Nah, baru udah dapat 2 titik langsung kita tarik garis. Ya, berarti nanti garisnya seperti ini. Oke, sudah selesai, sudah mendapatkan hasilnya. Oke, nah, oke kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya nanti di zoom atau diulangi lagi uh, video penjelasan di sini. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang, semua.